شق البحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah telah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah Allah telah menciptakan kita semuanya itu saling bersaudara. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika Allah menyatukan hati mereka dalam satu tubuh. Oleh karena itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Dan alhamdulillah termasuk karunia besar yang Allah telah berikan kepada para sahabat yang dulu bercerai-berai mereka. Kabilah dengan kabilah, antara orang Ansar dengan orang Muhajirin, mereka bercerai-berai. Datang Rasulullah SAW, kemudian Allah satukan mereka semuanya. Oleh karena itu Allah telah mengingatkan kepada kaum muslimin, para sahabat Ansar dan Muhajirin, demikian juga sahabat Aus dan Khazraj. Allah telah berfirman mengingatkan kepada mereka karunia yang Allah berikan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, idh kuntum a'da'an. Coba kalian ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dulu bercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan setelah itu, dengan karunia Allah Ta'ala, kalian bisa menjadi saling bersaudara. Rasulullah SAW itu menggambarkan kaum muslimin itu bagikan satu tubuh. Rasulullah SAW beliau bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan seorang muslim dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka, dan dalam hubungan mereka itu, kama thalil jasadil wahid, bagikan satu jasad, satu tubuh. Idza syataka minhu adwun, jika satu anggota badan itu sakit, tada bihi sa'iru jasadihi bil sahari wal humma, maka satu anggota yang sakit ini akan mengarahkan anggota-anggota yang itu merasakan dengan cara mereka bergadang, demikian juga panas. Rasulullah SAW juga mengatakan, al-mu'min lil mu'mini kalbunyan yashudu ba'duhu ba'dun. Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagikan bangunan. Kemudian beliau itu merekatkan antara jari-jari tangan kanan dan kiri beliau. Yashudu ba'duhu ba'dun. Orang mukmin itu adalah satu bangunan yang saling menguatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita punya saudara. Saudara kita bukan hanya satu suku atau satu negara saja orang Indonesia. Kita punya saudara di Palestina. Kita punya saudara di Wamena. Kita juga punya saudara di Libya. Kita juga punya saudara di Suriah. Kita juga punya saudara di berbagai belahan dunia. Yang kalau seandainya Anda, wahai kaum muslimin di Indonesia, merasakan nikmatnya kehidupan menjalankan sunnah, menjalankan Islam, maka Anda harus mengingat bahwasanya negara-negara yang lain, mereka terjadi peperangan, bahkan kaum muslimin dibantai, ada kaum muslimin yang dibakar, bahkan anak-anak dibantai, anak-anak disembelih, demikian juga masjid-masjid dibom. Maka bersyukurlah akan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Kita alhamdulillah hidup di negeri Indonesia ini walaupun banyak kerusakan, tetapi alhamdulillah kita masih bisa menjalankan sunnah kita, kita masih menjalankan agama kita. Maka pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala akan karunia yang Allah berikan kepada kita dari nikmat ukhuwah, demikian juga nikmat keamanan di negeri ini. Kemudian yang kedua, bantu saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesempitan, dilanda ujian sama Allah Ta'ala di Papua, demikian juga di Wamena, demikian juga di Palestina dan negara-negara yang lain. Bantu mereka dengan doa-doa. Selipkan dalam doa-doa yang mustajab Anda untuk mendoakan mereka. Kalau seandainya Anda bisa membantu yang lain dengan cara memberikan donasi kepada mereka, demikian juga dengan apa saja yang bisa antum bantukan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji sama Allah Ta'ala, curahkan semua kemampuan Anda. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah senantiasa, wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa membantu seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu senantiasa membantu saudaranya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri kita ini negeri yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Allah senantiasa memberikan keamanan. Banyak kerusakan, tapi kita masih bisa menjalankan agama kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji sama Allah Ta'ala di Wamena, di Papua, di Palestina, demikian juga di Suriah, di Irak, dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ujian mereka sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Dan semoga Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dengan ujian-ujian yang mereka rasakan. Dan semoga juga kalau seandainya Allah nanti akan menguji kita dengan ujian seperti ini, kita bisa sabar, kita bisa tegar di atas sunnah Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timer.